charge menghina mahkamah terhadap Tommy Thomas. Betul. Seperti mana Tommy Thomas buat terhadap Syafie, ada permohonan terhadap dia. Yang akan didengar pada hari Jumaat ni. Lebih pada itu, saya nak berhenti komen di sini. Sebab peguam yang akan mengendalikan hujah di sana adalah saya. Assalamualaikum Tuan Hanif, mohon di lain masa Tuan Hanif ulas kes Adib kerana persepsi negatif di media sosial yang mengatakan Adib tidak dibela dan orang Melayu telah menampakkan seperti tidak terbela. Dia kata di lain masa, jadi mungkin Tuan Hanif boleh jawab di lain masa. Tuan Hanif pegang ada soalan lagi. Kedua pun sama Adib. Juga kes arwah Adib, adakah kes itu sedang berjalan? Terima kasih. I think I will take the first two questions together. First two questions first, then boleh sebenarnya kes Adib ni as far as rekod menunjukkan kes Adib sudah pun selesai perbicaraan inquestnya dan mahkamah telah tangguhkan proceeding lanjut supaya pihak-pihak yang terlibat memfailkan hujah masing-masing dan mahkamah akan buat keputusan pada tarikh yang ditetapkan. Itu yang pertama. Tapi terdapat juga perkembangan lain dalam kes Najib. Saya rasa kepada soalan yang mengatakan Adib tidak dibela dan orang Melayu telah menampakkan seperti tidak terbela. Walaupun soalan ini macam berunsur kepada ada perspektif dari sudut kaum yang diambil, tapi saya faham. Saya faham apakah dia apa namanya ingin dicurahkan daripada Encik Firdaus ini. Pokoknya ni apabila suatu perkara dilihat daripada sudut perkauman ataupun agama, maka we may come to that conclusion. Pokoknya di sini kita kena lihat dari segala sudut. Dan dari segala sudut, jangan lupa ada juga permohonan yang telah dibuat oleh peguam keluarga Adib yang membawa atau meminta keizinan mahkamah untuk charge menghina mahkamah terhadap Tommy Thomas. Betul. Seperti mana Tommy Thomas buat terhadap Syafie, ada permohonan terhadap dia yang akan didengar pada hari Jumaat ni. Lebih pada itu, saya nak berhenti komen di sini sebab peguam yang akan mengendalikan hujah di sana adalah saya. Okay. Jadi saya tak boleh lah bercakap. Tak boleh cakap lagi. Jadi saya akan menjawab soalan yang bersangkutan dengan dia nanti kalau saya boleh dari segi prinsip undang-undang pada masa akan datang. Selepas dia ini dengar. Tapi kalau saya cakap lebih pada ini, ada kemungkinan saya mendahului mahkamah. And it's not right, it's not ethical, it's not proper untuk seorang peguam berbincang tentang kes dia di dalam. So kita tutup di situ.